Halo subscriber MBA channel, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Oke, pada video kali ini saya akan membahas suatu mustika ya. Mustika ini adalah pemberian dari salah seorang sahabat saya, guru saya, kakak saya. Dia top lah. Teman-teman pasti tahu semua, namanya adalah Master Limbat. Oke. Nah, suatu hari saya diberikan sebuah mustika pemberian sebagai tanda kenang-kenangan lah ya. Bahkan master pun tidak ingin dimaharkan. Murni diberikan kepada saya sebagai tanda persahabatan. Oke, memang persahabatan saya dengan master sudah lumayan lama. Walaupun dibilang lama sekali juga enggak, tapi baru sekali juga enggak. Oke, langsung aja yang kita bahas adalah mustikanya. Oh ya, sorry sebelumnya, mustika ini bukan untuk dijual. Saya hanya sedikit beri review sebagai rasa senang saya kepada Master. Terima kasih Master Limbat. Ini tidak akan saya jual Master. Tenang aja, saya cuman buat review buat teman-teman. Mungkin teman-teman biar pada tahu mustika pemberian Master Limbat gitu loh. Tenang ya Master, kalau Master nonton video ini ya nggak akan saya lepas kok. Ini sebagai tanda cindera mata kenang-kenangan. Ini mustikanya. Ini mustikanya ya teman-teman. Iya, ini kalau teman-teman perhatikan ini dibungkus kain hitam benar. Kenapa? Karena ini biar mudah buat saya untuk saya kalungkan, saya bawa kemana-mana gitu loh. Manfaatnya apa mustika ini? Mustika ini bukan mustika sembarangan ya. Untuk perlindungan jaga diri yang jelas. Lebih baik sih benda seperti ini tidak untuk dites-tes, saya juga paham. Kegunaannya yang utama adalah untuk anti cukur. Kekuatannya anti cukur. Ya. Tapi master sempat berpesan kepada saya untuk tidak mengetes-ngetes benda ini. Ya, akan saya jaga amanannya. Jadi video kali ini tidak ada pengujian anti cukur untuk benda ini karena saya sudah diamanatkan seperti itu. Oke. Nah, tapi waktu saat diberikan kepada saya sudah pernah diberikan tes langsung oleh master. Jadi saat itu di saat saya di rumah master, saya diberikan pengujiannya untuk mengetahui kekuatannya. Dites ke rambut saya. Rambut saya sendiri memegang benda ini. Saya tes anti cukurnya menggunakan silet baru yang saya beli, yang saya bawa sendiri dari rumah. Jadi bukan silet dari Master Limbat, tapi silet saya sendiri. Sebelumnya sudah dites ke kertas, sebelum melakukan pengujian ke rambut. Dites dulu ke kertas, tajamannya semua sisinya, sampai ujung, belakang, tengah, balik, ujung, tengah, belakang, semua sudah dites, tajam sekali. Namanya silet baru ya teman-teman. Kemudian Master menyuruh saya melakukan sesuatu. Kemudian saya genggam bandanya, kemudian saya uji ke rambut saya sendiri. Saya tes, saat pertama mungkin ada sedikit seperti putus beberapa. Kemudian saya disuruh ulangin tata cara yang disuruh master. Saya lakukan kembali, saya tes kembali, set. Sampai saya keluarin tenaga berkali-kali, tidak ada satu lembar pun yang putus. Satu helai rambut pun tidak ada yang putus dengan bantuan mustika ini. Bahkan master sempat berkata lebih keras, lebih kenceng, jangan pelan. Padahal itu sudah lumayan kenceng. Saya tes lagi yang lebih kenceng. Saya sambil pakai tenaga, sama sekali tidak bisa ada satu, tidak ada satu helai pun yang putus. Rambut saya seperti licin meleset. Oke. Terus saya disuruh master gunakan silet tersebut untuk merobek baju, celana dulu. Saat itu celana saya disuruh silet. Bahkan celana saya pun tidak bisa robek. Kemudian ke baju. Bahkan baju saya pun tidak robek. Saya coba terakhir ke tangan. Masih pelan-pelan pakai silet baru. Tidak kenapa-napa, disuruh master yang tekan. Saya tekan,
master yang tekan tes, tidak ada luka sedikit pun, hanya tanda merah sedikit sekali, halus sekali dengan media ini. Jadi saya sudah mengetahui kemampuan benda ini. Jadi tapi sayang sekali, terus terang ini pemberian ya, saya tidak untuk maharkan, sebagai kenang-kenangan aja dari Master Limbat, orang yang saya akui top di mata saya. Benda-benda mustika Master Limbat juga bukan sembarangan semua ya, salah satunya ini saya diberikan sebagai kenang-kenangan. Oke, segitu aja sebenarnya, hanya sekedar memberitahu review, bukan pamer. Saya ungkapkan terima kasih juga kepada Master Limbat, sahabat saya, senior saya, mentor saya, bahwa kalau masih ada yang meragukan Master Limbat, sayang sekali ya, mungkin karena belum kenal gitu. Padahal Master Limbat itu keren gitu. Oke Master, kalau Master nonton, terima kasih saya ucapkan sekali lagi ya Master, atas hadiahnya, berharga sekali. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya mengenai mustika ini, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya yang sudah subscribe, tolong subscribe, jangan lupa kasih like ya teman-teman ya, supaya saya bisa membuat video-video lagi yang lebih bagus. Berikan saya semangat, dukungan, supaya saya dapat memberikan video-video lagi yang lebih bagus. Untuk yang buzzer yang gak jelas, yang suka marah-marah, itu selalu saya blok, saya hilangkan, saya hapus dari kolom komen. Jadi percuma Anda mengetik-ketik seperti itu kalau marah-marah. Saya cuma cari orang yang paham dengan saya. Kalau misalnya nggak suka, tutup video ini mengenai video-video sebelumnya seperti Batara Karang, Jenglot. Jangan bawa-bawa ke ranah agama, karena saya tidak pernah mau bawa ke ranah agama. Oke, ini hanya sekedar pengetahuan, edukasi. Suka tidak suka, itu urusan Anda. Saya tidak mungkin bisa membuat semua orang bahagia, semua orang senang dengan video saya. Nggak mungkin. Ya tinggal kembali ke sifat Anda masing-masing. Terima atau tidak, jangan mencaci orang karena akan mendapat dosa dan karma untuk diri Anda sendiri. Oke, itu aja pesan-pesan dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.